Ya, welcome back. Masih ketemu lagi sama gue, Wilson Bisa. Dan kali ini gue lagi ada di kota Bandung lagi. Ya, dan gue sekarang lagi ada di Jalan Veteran. Ini di sini gue pengen ngedessert ya. Ngedessert ala-ala... Ya, bukan ala-ala kekinian, tapi ala-ala zaman dulu. Tapi yang menjadi kekinian ya. Tapi ini enak banget ya. Dan ini udah terkenal banget dan udah legend banget. Ini ada Jalan Veteran. Kalau lu mau tahu seperti apa, jangan lupa dulu diklik tombol subscribe-nya, ya, dikasih like, diaktifkan loncengnya, dan komen-komen, kita berbagi kebahagiaan dan kita makan es bungsu 29. Nah ya deh, es bungsu 29 ya. Ibu, ya. Saya izin ngevlog ya. Wah, ibu masker luar biasa. Ya, ibu saya mau nanya nih, ibu di sini dari tahun berapa, Bu? Tahun 62. Dari tahun 62? Ya. Wah, berarti udah 58 tahun. Ya, luar biasa. Buka dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Jam 7 pagi sampai jam 8 malam? Ini es nggak mencair? Ada tempatnya. Terus dikirim lagi esnya nanti? Iya. Enggak, bikin sendiri. Oh, bikin sendiri? Aja. Berarti pakai airnya pun udah air yang bagus ya? Air berkualitas ya, jadi bukan air yang mentah atau gimana. Nah, terus nih isinya ada apa aja, Bu? Boleh lihat nggak? Boleh. Wow, kita lihat dulu nih isinya nih. Oh, ini gulanya. Kelapa, tulang kari sama sekoteng merah. Oh, kelapa. Gulanya sama sekoteng kita bikin sendiri. Oh, semua bikin sendiri. Ini si sekotengnya. Wow, mantep banget ini bosku. Ya. Wow, Bu, jual seporsi harga berapa? 20.000. Mantap. Isinya semua campur tuh. Iya. Ya udah, bikinin satu dulu. Kamu mau? Ntar ya. Bikin satu dulu, semua yang komplit. Nah, kita lihat nih. Ada siomay juga. Wow, mantep banget nih. Kita masih tradisional ya. Iya. Justru begini yang susah, Bu. Nah. Bu, ini namanya kenapa bungsu, Bu? Dulu ini Jalan Bungsu. Oh, dulu namanya Jalan Bungsu. Sekarang oh. Jadi veteran. Dulu berarti Jalan Bungsu nomor 29 nih berarti dulunya nih. Ini mah rumah nomor 29. Oh, ini rumah. Iya. Rumah siapa, Bu? Rumah yang punya. Oh, iya, Bu. Masa rumah yang enggak punya, Bu? Iya. Mantep banget ya. Ya, duduknya dalam ya. Siap. Ntar dibikin dulu nih. Musik. Wow, bisa musik juga. Luar biasa. Ya, ini kata ibunya ini rumah orang ya. Iyalah, rumah orang ya. Wih, mantap loh. Banyak foto-foto loh. Wih, ini siapa yang suka musik? Kakak. Oh, kakaknya itu. Oh. Ini dagangannya semua sama nih. Ini siomay. Oh, ada siomay juga tuh. Mantap tuh siomay tuh. Waduh, boleh ntar sayang kita baru makan ya. Ini banyak banget, keren banget. Dan tempatnya. Oh, ini kakaknya. Wih, jadi ini semua keluarga nih. Wow, saya juga keluarga dong. Iya. Kita makan di... Halo Ibu, saya izin nge-vlog ya, Bu. Luar biasa loh. Oke, kita duduk sini aja lah kalau gitu. Nah, mantap banget. Ya, ini dia es campur gua sudah jadi. Mantap sekali ini ya. Wow. Oke, sebelum kita bersantap, tetap ada baiknya kita bersyukur dulu dengan waktunya. Berdoa. Nah, walaupun makannya cuma dessert, kita tetap harus bersyukur. Ya. Nah, di sini isinya gua mau kasih tahu dulu ya. Ini ada dia bilang apa ini namanya? Skotennya. Kalau kita mah kayak pacar Cina, iya betul. Nah, terus ini ada kolang kaling ya, dan ini ada kelapanya. Tuh, wow, kelapanya banyak banget, dan ini ada alpukatnya. Wah, mantap sekali bosku. Kita aduk dulu, terus pakai susu putih lagi. Mantap, susu kental manis.
Waduh, ini kalau udah ngedessert gini nih enak tuh sambil ngobrol, sambil ngumpul-ngumpul sama teman-teman, sambil kongko-kongko lah ya. Wow, enak banget, bosku. Kita bilang apa? Seruput. So far nggak ada something special, tapi di sini adalah kita kerinduan dengan makanan-makanan tradisional ya. Jadi jaring nyerutnya aja masih konvensional banget ya kan. Jadi benar-benar inilah yang kita rindukan, karena kalau kita bukan kita yang melestarikan budaya-budaya begini lagi, lama-lama tergerus oleh usia waktu ya. Dan udah jarang ya nemuin nasi apa es nasi campur ya. Nemuin es campur ya. Iya. Ya kan di sisa zaman sekarang kan dia sedang udah kekinian tuh ya, yang pakai boba lah, yang pakai apa lah. Nah, jarang sekarang yang masih diset-set yang pakai buah-buahan seperti ini dan pacar Cina. Wow, ini mantap banget. Wow, ada musiknya juga lagi. Mantap, boleh banget. Iya, mantap banget. Ya, oke kalian di sini langsung dihibur oleh bapaknya ya, temang-temang lawas jalan di jalan veteran ya kota Bandung, sambil menikmati nasi sambil menikmati es campur yang masih tradisional banget, dan ini rasanya mantap banget, dan semuanya recommended. Esnya pun pakai air yang mateng, jadi bukan pakai air-air yang gak mateng. Dan akhir kata, gue Wilson Wilson, waktu bersyukur, and see you, bye-bye. Mantap.